Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan atau menerangkan bagaimana sih cara menghitung waktu sholat maghrib di atas kapal atau ketika di tengah laut. Kita mulai, hal-hal yang perlu disiapkan yaitu pertama buku Almanak Nautika. Untuk rekan-rekan pelaut pastinya udah tahu ya, setiap kapal pasti ada buku seperti ini. Ini Almanak Nautika 2020 yang dikeluarkan oleh Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut. Oke, buku dah kita siapkan. Ini ada lembaran merah dan juga tengah ada lembaran kuning. Terus yang kedua, yang pastinya kita harus menentukan posisi titik koordinat kita, yaitu lintang bujur atau latitude and longitude kita. Nah, untuk lintang bujur kita bisa lihat dari GPS, juga bisa di AIS radar, kita juga boleh, yang pastinya jangan di radio ya, kalau ini radio. Masih bersama dengan Radio Republik Indonesia dengan channel UHF 00 Blok. Oke, setelah kita udah siapkan buku almanaknya, kemudian kita menentukan, di sini saya menentukan posisi dengan menggunakan GPS. Nah, di sini tertulis 02 derajat 05 518 short. Ini kalau kita sebut selatan ya, kalau bahasa Inggrisnya short selatan. Nah, ini lintang, kalau bujurnya longitude 106 derajat 08 347 east to timur, kalau orang Jawa bilang etan. Setelah posisi lintang bujur kita ketemu atau koordinat kita ketemu, kemudian kita tentukan tanggal yang mau kita hitung. Misalkan kita perhitungan tanggal 27 bulan November ya. Dari tanggal 27 bulan 11 2020. Oke, kemudian selanjutnya kita buka di Almanak Nautika bulan November. Ini kan ada September, November. Nah, kita buka November. Oke, jadi di sini ada bulan November. Jadi per 3 hari ya, di sini ada 26, 27, 28. Kemudian selanjutnya nih kan, kita lihat yang sunset. Nah, di sini kan ada north, south. Nah, sedangkan di sini kan southeast kan. Jadi di sini turun, kita ambil posisi 0 ini, 0, 10, nah ini kita tulis, jadi posisi 0 derajat sama 10 derajat kita tulis, kemudian kita cari selisihnya. Di sini kan ada jam, di sini yang belakang ini menit. Oke, kita tulis. Derajat sama dengan 17.51, terus 10 derajat sama dengan 18.07. Nah, di sini kan menit, ini jam, ini menit, jadi 51 ke 7 menit, ini selisihnya 16 menit ya, 16 menit. Oke, setelah selisih tadi ketemu, jadi selisihnya sekitar 16 menit ya. Oke, terus kita di sini turun ke bawah, selisih ini tulis 16, kita kalikan 2 lintangnya di sini ya, lintang kita kali 2, kemudian kita bagi 10, dapatnya dari sini 10, yang 10 derajat dari almanak tadi, kemudian hasilnya kita tulis 3.2. nah, 17.51 kita tulis lagi di bawah ini. Kemudian kita kurang lagi 3-nya dari sini ya. Ini 3.2 kita bulatkan saja, kita ambil 3. Kemudian kita kurang. Jadi ini 51 menit dikurangi 3. 48 17. Oke, jadi ketemu 17.48. Kemudian ini kan selesai. Ini baru tahap pertama. Terus tahap kedua kita buka
almanak lagi. Ini kita almanak, kita buka yang kuning. Nah, kita buka ini yang ini. Nah, kita buka yang pertama, Convention of Arts to Time. Nah, di sini kita cari tadi berapa ya di sini lintang bujur kita. Jadi nanti kita tulis. Langsung saja saya tulis bujurnya. Di sini kalau sini cukup bujur. Bujur 106. Tulis bawahnya sini 106. 106 sama dengan, oke, kita cari di sini 106. Nah, udah ketemu ya. Nih, 106 di sini 0704. Oke, kita tulis sini 0704. 0704. Oke, udah kita tulis. Kemudian lanjut lagi di sini tadi kan 1748. Kita tulis di bawahnya sini. 1748. 1748. Ini tadi 0704 kita kurang ya. 0704. Nah, karena selisihnya ini tadi kan semakin besar. Jadi kita kurang ya 48 menit kurangi 4 menit. Ini jadi 44 menit. Ini 10 jam 10 44 menit. Terus di sini saya posisi lagi di GMT 7. Nah, sekarang kita tambahkan GMT. Jadi kalau misalkan kalian di waktu Indonesia Tengah atau waktu Indonesia Timur, kalian cari posisi GMT-nya. Nah, kalau saya sekarang posisi di Indonesia Barat, jadi saya pakai GMT 07. GMT 07. Nah, di sini kemudian 10.44 ini saya tambahkan GMT 07. 7 jam. Saya tulis di bawahnya ya. 10.44 saya tambah 07. Nah, ini kan GMT 07. Nah, kalau di atas laut kita menggunakan sextan. Biasanya sih kita ngelihatnya waktu cuaca cerah ya. Jadi matahari ketika di atas garis cakrawala dia bergerak tenggelam itu sekitar 3 menit sampai 5 menit. Jadi ini kan perhitungan perkiraan. Jadi perkiraan itu mendekatilah, ada meleset kadang, kadang juga pas, kadang juga lebih. Jadi misalkan kalian ragu, khususnya untuk muslim, rekan-rekan yang pelaut yang muslim yang puasa ya. Jadi kalian bisa tambahkan misalkan maghribnya 17.44, misalkan di sini 07, boleh pakai 03, boleh pakai 05. Namun rata-rata biasanya sih rata-rata pakai 03. Mungkin kalau kalian ragu maghribnya nggak pasti jam berapa ya, itu bisa kalian pakai 05. Tapi kalau saya sih di sini di darat, jadi bisa pastikan suara azan dari darat, kumandang azannya jam berapa di sini kan, jadi tahu kita pasnya jam berapa. Nah, di sini saya pakai 03. Kemudian kita tinggal jumlahkan. Nah, di sini 44 menit tambah 3 jadi 47 menit. Nah, 17. Oke, jadi untuk sekarang posisi saya lagi di Bangka, Kepulauan Bangka Belitung di waktu Indonesia Barat, posisi waktu azan maghrib 17.47. 17.47. Mungkin kalau ada melesetnya kurang lebih, namanya ini kan prediksi perhitungan sholat kan, mungkin maju selisih 2 menit 3 menit. Mungkin kalau kalian ragu, khususnya untuk rekan-rekan yang sedang berpuasa, jadi bisa ditambahin 1 menit atau 2 menit, bahkan 5 menit juga boleh. Cuman di sini sudah saya pastikan, kemarin saya cocokkan adanya sama, karena 3 hari untuk per di almanak per 3 hari perhitungannya 26, 27, 28 ini sama. Oke, cukup sekian penyampaian dari saya. Mungkin ada kesalahan dari penyampaian maupun dari penjelasan di materi ini, khususnya untuk para pelaut-pelaut yang lebih senior
saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada kesalahan dalam penjelasan, bisa mengkoreksi di kolom komentar bawah ini. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.